guys, selamat datang di quiz siapa lebih tahu aku atau kamu? Pastinya aku dong. Episode kali ini kita berbicara tentang kampus. Nanti gue bakal ngasih pertanyaan ke beberapa narasumber atau bintang tamu, pertanyaan soal kampus. Kalian penasaran gak sih? Sebelumnya kenalan dulu kali ya. Sebelumnya, kenalin, nama gue Safira Putri Tiasa Fitri, gue mahasiswa Ilmu Komunikasi Unsita angkatan 2020. Saat ini gue sedang menempuh pendidikan S1 semester 4, konsentrasi marketing komunikasi. Nah, gue kan udah kenalan nih, kali ini kenalan dulu yuk sama bintang tamu kita, siapa aja sih? Halo guys, kenalin, nama gue Anton Rahmatullah. Gue dari kampus Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasinya Marketing Komunikasi. Halo, gue Kur, jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP, Untirta pastinya. Udah kenalan kan sama bintang tamu kita, kira-kira siapa nih ya yang lebih tahu? Lebih tahu Bang Anton, apa Kurniasi? Rulesnya, Bang Anton dan Kurniasi ada di tempat yang berbeda dan record video ini di waktu yang berbeda. Jadi mereka sama-sama saling tidak tahu. Gue bakal ngasih pertanyaan-pertanyaan seputar kampus. Mereka cukup jawab dengan benar. Jawaban yang benar itu yang mendapatkan poin. Gampang banget kan? Gampang dong. Yuk, apakah udah siap? Kita langsung aja mulai yuk. Kalian sering mendengarkan Untirta Jawara. Jawara sendiri singkatan dari apa sih? Jawara? Apa jawara? Jujur, adil, wibawa, R-nya? Gak tahu. Jawara. Gue tau ya beberapa tuh. J, jujur, adil, wibawa, amanah, Jawa. Ngomong-ngomong soal Untirta, tahu nggak sih siapa nama rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa saat ini? Nama rektor Untirta, Pak Fatah Sulaiman. Rektor Untirta, Pak Fatah Sulaiman. Di kampus biasanya ada organisasi gitu kan. Nah, kalau boleh tahu, apa sih singkatan dari BEM dan HMJ? Singkatan dari BEM. BEM itu Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau HMJ itu Himpunan Mahasiswa Jurusan. Singkatan BEM. Badan Eksekutif Mahasiswa. Eksekutif. HMJ itu Himpunan Mahasiswa. Ngomong-ngomong soal HMJ nih ya, siapa sih nama ketua dan wakil ketua dari HMJ Ilmu Komunikasi Untirta? Ketua HMJ Ilmu Komunikasi siapa ya? Gue gak tahu yang sekarang, tapi yang dulu tahu gue Harry, Hari sama Adif. Itu temen gue asal. Yang sekarang gak tahu sih siapa. Ketua, nama ketuanya itu Najiyah. Kalau misalkan Farhatu Najiyah. Kalau misalkan wakilnya tuh Cella. Marcella Ayu Pramesti. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik mempunyai 3 jurusan. Sebutkan jurusan yang ada di FISIP. Jurusan di FISIP. Ilmu Komunikasi dan Ilmu Komunikasi dan Ilmu Pemerintahan. Ngomong-ngomong soal FISIP, berapa sih usia FISIP saat ini? Usia FISIP kayaknya 15 tahun. Aduh, gue gak tahu lagi. 20 tahun.
Siapa nama kaprodi Ilmu Komunikasi Untirta saat ini? Kaprodi Ilmu Komunikasi Pak Idi Dimyati, tahu dong. Idi Dimyati. Sebutkan tiga mata kuliah marketing komunikasi di semester 4. Ada creative production, ada statistika, sama apa satu lagi? Teknologi komunikasi. Tiga mata kuliah Markom, ada TV commercial production, ada creative production, ada IMC dan Renstra Markom. Gampang dong itu. Wah, itu beberapa mata kuliah yang ada di semester 4 ya guys. Dan nih sebagai mahasiswa pasti tahu kan, ada Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi itu apa aja sih? Tridharma Perguruan Tinggi, aduh lupa lagi tuh. Pokoknya mengabdi kepada masyarakat. Tridharma Perguruan Tinggi. Pendidikan, pengabdian pada masyarakat, terusnya penelitian.